adalah Mbak Indah ulang tahun. Hore! Jadi aku gak tahu guys, aku harus mengadu apa sama Sawah. Dan makan Mbak Indah itu menurut aku adalah selain Mbak Indah juga sebagai ibu bagi aku juga, terus bagi aku juga Mbak Indah adalah orang yang selalu kita tapi kita nggak bisa uang gitu ya. Ya muka-muka ini bermanfaat, ya Mbak Indah, maaf.
adikmu kayak song kayak ya popo. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Enggak nih pemirsa, apa tuh nih Mbak Jiri? Tapi ya biasanya ya kesian sih Mbak Wanaon. Dan btw ini aku mikir-mikir Mbak aku tua ya. Juga sih Wak? Iya. 24 ini silahkan, ini semua guys. Iya. Ya seperti itulah guys, dia sudah dua. Dia sudah mau menikah. Ya berubah Mbak aku mau menikah guys. Amin, doa terbaik kepada Mbak aku. Love you, Mbak. Nek kamu melihat video ini, maaf ya kopi orang kita juga. Yes. Soalnya kita berdua ini juga tahu juga mau mengadu apa untuk Anda. Karena kan Anda itu sangat baik kepada kita dan kita tidak tahu cara membalasnya. Tapi kita membalasnya juga kalau doa dan gongkor segini Mbak Indah lancar terus. Amin. Belum apa-apa. Udah enggak apa-apa wes menjadi Gunung-gunung juga banyak panjang umur, sehat selalu. Doanya bukan guys. Jadi dan rezekinya lancar terus. Amin. Jadi kena jawab Eji minggu ini omai sawah di belakang. Untuk ribet ya. Itu semalat ya guys ya. Mbak tolong guntingkan karena aku tidak gojek. Kamu menyerah? Iya. Aku menyerah. Oke. Okay. Wae, kamu nyala iki yo, nyala iki sik. Iki sik yang pertama iki sik. Ku minta hidup serumah satu atap jendela kamu. Kebiasaan. Sorry juga Mbak Ida ya, tadi saya selalu ngempit kado. Karena tidak, kita tidak bakat. Kakak kok eman-eman yang buka raisongnya. Buka raisong. Nah, ini tuh bukan kayak itu. Ini pilihannya gak bagus. Apa ini? Nanti bunyinya lebih rapi ya. Ya gak ada. Kalau bercakap-cakap ini gak ngantuk dan gak garing juga ya guys vlognya. Ya gak sel. Soalnya kayaknya tidak berbakat ya. Tidak terlalu bakat. Tapi mungkin saja bisa pasti satu. Oke. Bungkus kado paling simpel adalah Kotak dan kotak. Bisnis kotak, jadi satu guys. Kedua, kita mau melakukan diwa, mangsing di sini. Nah, di sini tuh. Tunggu lagi. Ya iya, langsung aja. Loh guys, ini saking emane-emane. Tuh kertas kado. Jujur guys ya, emang aku bisa sawai. Itu kertas kado ini bayar utang. Wisi mas ini. Tapi mak malam kertas kado biyen iki. Aku pas ngadu sapa ya? Kira lah bener sih lu langsung. Kira Sambil ya, ribet banget ya, Cili. Kita sewa apa?
Cukup sekali guys, kecil mungil dan ya, lucu kan, ya. Kata saya karung diem. Jujurlah padaku. Lihat betul. Tadi ki Mbak Eda benar-benar gak roh ya. Jujur lah, iya benar-benar real gak roh. The real. Kebien. Kebien ki. Kebien ki. Tembok betok. Soal terjadi kesalahan teknis. Maafkan aku yang tidak bisa membungkus kado ini. Kehadiranmu buatku terus melayu. Nah, ini loh. Hop. Ngomong sih sambung gue sepatu senapi yang ini jenis mana nih senau nih itu loh. Aku terakhir nih kayak siapa ya? Tidak tahu, aku pun tidak tahu. Wah. Guys, kita bakal di syuting lagi ya, Oscar. Ngomong gak garing. Kalian ngedain. Dadah, cus. Guys, ini adalah penebal. Ini adalah dikei apa jenenge rambut men redok bapa. Soalnya iki video juga wah, kita ana warna. Iki sing pindir-pindir lamang sik guys, tak wet yo, tak kasih tahu ke kalian semuanya. Ini sing tak kado tadi dan iki cek kurang akeh guys. Aku bingung banget ngadu apa mana. Jadi ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. 24 dikurangi 8 berarti cek 12. 16. Piro lah jene mono ya 16 ki aku bingung guys, aku golek apa ne. Aku besok lagi sedang berpikir keras sih, gak terima. Aduh, bagaimana wah, mikir sih wah, apa wah. Aku pengen cepu guys jene, cuma tapi kini polisi dan aku gak duwe SIM, gak duwe KTP. Dan aku pengen metu nganggo di tindasi tante, aku nek ngomong dulu kok gak sama orangnya. Piye. Masih berat mama. Piye guys, ikan gak kita guys, momet gak tuh, caranya ki piye. Untuk mendapatkan apa jajan ayo ayo apa jajan golek apa golek ning gone pasar kendilan iya ayo nyoba yuk nyoba golek yuk siapa tahu muncullah pikiran siapa tahu muncullah ide-ide kocelak. Tapi kita tuh harus mengadu yang dia butuhkan. Dia yang butuhkan apa ya? Dia ini marahnya satu kode aja guys, masalahnya kuwi lho. Ini kan ngene ya sekedar ki ngono cuma tapi ki gak seberapa. Mas Teki piye iki? Kok mau mata gurih? Wow. Masuk nang kertas kene wae. Mau kita dadi nang satu ning kene. Oke okay, guys, sini seperti itu aja ya. Oke guys, iki bakalan kene. Kene golek apa jenenge? Golek kadune mbah apa pokoknya pencarian kok kita bakal syuting lagi. Cus. Guys, kima aku untuk ide kan atau Dewi jadi bar apa gue rumah-rumah yang ngono dan kima kebetulan ada tisu kan karena kan Minda kan cuma membutuhkan tisu kan ya guys yo gak mungkin kak ki soalnya aku is judek banget bik sawa gak roh HP iya iya yo jadi tisu juga tisu kecap terus ki mie sedap terus anak gula. Nah, iya masuk ngono wae. Dibungkus siji-siji wae yo. Apa guys, kita tetap menjadi seruan. Bagi piye? Seruane pokoknya jadi skip nih nonton video ini dan dilihat terus iki bakal pemaking aneh karena iki kurang wae. Jujur. Kene mumet golek apa 24 kado piye apa ae? Apa-apa nih wae.
Oh iya wah, jadi Mbak Siski tetelan Mama Lemon guys. Oh iki wah, protek wah. Protek si jiwa. Mama Lemonnya si seribu ae wah, si ciri ae. Proteknya satu wah. Ini agak-agak ke perempuanan ya guys ya, tapi ya gak apa-apa. Oke, bakal diwangi tante itu ya wangi ya. Diwangi bungkus guys, soalnya emang aku dan sama bungkusnya wis petot rono-petotnya tambal rono-tambal rini jenengi bungkus sih tambal-tambalan Mas Ami memangi bungkus wolu wis wis seruane kuai bakal tak sitik nih wis dadi tak bungkus saya guys ya biar gak monoton. Terima kasih sih nonton cus guys, ternyata mang video pembukaannya kini gemerbek wah. Perkaranya adalah kena kipas angin. Jadi maaf ya guys, nek apa videonya awal gembrebek karena kita juga tidak tahu nek ternyata kipas angin ku udah gula pun seperti lontong ya, dan ini sawah membungkus super mie pun seperti kok super mie? Apa sih? Mie sedap pun seperti ini. Terus ini aku ada tisu pokok man, terus ini ada pembalut pokok man. Yuk kok sederhana-sederhana guys, kali tidak bisa memberi apa-apa dan jujur aja repa rong gajian. Tertawa lepas pun. Ini soalnya lagi bungkus yang namanya kecap. Kalau bisa senang Mama Lemon juga guys. Ini pindah ke warung karena emang nih kono tanpa sepengetahuan aku mau ngaku terus apa yang baleni ya mau menikah itu terus piene juga guys apa yang tak baleni nah terus piye mbak wong harus dibungkus kabeh kawas ngomong ngono masuk iya apa dibalenya apa dibuka nih kadunya kan ini gak lucu guys. Ini wis ngaduk ket wis bungkus ket mang dan btw iki wis jam 1. Iki aku pedang adus apa nang yo engko be bela kerja mbek ngingeti-ngingeti apa iso tunggu tambah-tambahan nih guys yo. Be ngingeti apa kayak ngingeti apa ngono. Jadinya dia keseruane nonton di skip pokok man. Kalian delok terus vlog-vlog beliur kayak ini sambung-sambungan iki pokok man sambung menjamu menjadi satu ngelompokno kadingung adu mbek Indah. Guys. Lanjutnya kini bakalan nih gue nih mak mal temen kembali lagi ke mak malam untuk mencari daleman ya yeah. Jadi ini proses membuat surprise kado guys kayak btw uang panen mak malam mak dek romai gini ini berjalan kesini dulu wah mak nabrak kan. Gak apa-apa, syuting ini sudah ngomong malam. Kayak gini ngomaku mang, karena mak malam ke enek. Jadi ini cuma aku takut bayi di rumahku, terus takut bayi selanjutnya nih gini mak malam nih di sih juga tidak ada terus nih warung. Oke guys, bakalan ke warung untuk mencari. Nah, iki adalah isinya celana dalam guys ki. Terus gimana enek sih enek blog iki. Iki gak apa-apa di rumah konten, gak apa-apa. Lihat, iki kan baju. Ini adalah kebutuhan wanita. Tanpa ini wanita tidak bisa apa-apa. Bisa keluar kembang. Dia gak tau lagu pun. Apa itu? Gunting. Ini jari tante dikai ide kui Mas Ami. Antangin. Ambil ultraplu. Dia gawe ini ngunuk ide ngambil ultraplu ambil. Antangin. Iya ji, kita tolak bayir gane miraya beki. Iya tisu kuis yang nice tisu ini nice satu ya sebelumnya sangka gini ki yo pokoman keseruan kuning kita tonton terus ki tante aku minta tolong tante Dewi tak akan bungkus na apa wih kakak sih ini anu ben gak mumet mbak Indah kayak ultra tuh kok reaksinya banget begitu ya. Reaksinya biar iya. Reaksinya ya, ya Allah doh, adikku sing paling cantik. Aku mau kayak gini, ngeluku benang mari orang koper terus aku ngerasa nong aku koper. Iya sekarang. Iya. Iya, ini bener deh, dia pusing membuat konten kayak ultra blue biantangin. Cocok wes. Apa boh? Pokoknya 24k
kado ngono ae. Opo iki sing penting pokoke dicek 24. 24 kado ben di unboxing sesuk. Pokoke men cus aja bosan-bosan ditonton ya guys. Jadi sak kardus tak tunggu kalian dulu. Iki bakal aku yo bek kate ngitung. Wis piro iji? Kita hitung kembali 1 2 ini medium model dibuat kok. Wah, 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 ribet kena tuh, ya Allah, kena otak jari. Wah, apa nyongsong nengah, tinggal kulkas kena guys, kami geru-geru. Nah, ki mang tak juga salah, jadi ki mang ini bareng-bareng iya, aku bisa lagi patungan nong luru, tapi yo, ini ngadu ki sendal, terus kena, aku bongkar lali. Iki loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, sanga, sepuluh, sewelas, rolas, telulas, patbelas, limolas, enem belas, pitulas, wolulas. Nanti kurang-kurang tuh. Songolas kurang limo berarti. Kurang limo guys, kiri limo poneh aku mumet. Saya kok dikek ya poneh, sek. Ini adalah kado utama nih. Poneh. Ada yang bukai kuncung ngono. Sosok gitu berterkenal, tidak memiliki penebah, Mirsa. Jadi nih di kado karo adike penebah, ben duwe penebah. Terus tak kai moncong loro, ben api, ben ada varian nih. Kok kan pamit polosan ae tak kayak moncong loro ngene iki koyo orang utek moncong putih. Kurang 5 guys ternyata guys iki mikirne guys sing apa sing lucu ngono kok manut. Apa nek nduk yo? Mumet ya sinambung. Rene. Wis tuwek. Loro papat iki. Adike cek pitulas tahun. Dinamikire Mas. Kayak sampe sambil mikir engko bakal tak Cus. Guys, sampai segitu dulu ya vlognya. Jadi ini kurang 5 aku wis dilanjut sampai sawan ya bengi. Mbok lanjut apa ya yo. Kene vecean sini vecean aku pas kerja soalnya terus sawan nang omah buntel. Terus wis entuk 5 dan saiki wis 24. 24 kado. Jadi ini bari ki apa tas sak kongkon. Unboxing Mbak Indah. Dan segitu dulu ya vlognya. Aku lali deh ini rapan topan. Jadi ini yuk, sorry guys, kita ganti hari. Iki wes pas denge tanggal 8 Oktober. Oke okay, guys, sampai segitu dulu vlognya. Maaf nenek salah kata atau tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hati pemirsa. Maaf juga nek kontennya bulat, maaf juga nek kontennya garing, maaf juga nek monoton. Kayak pokoknya, yuk kui apa adanya konten aku bisa salwa. Kini ngadu Mbak Indah, surprise dadakan. Kado ini bingung soalnya 24 kado kui apa ae. Juga wae, guru-guru nek kakean. Jadi ini kini mumet apa. Apa. Jadi ini saurungnya apa bacaan kau salah salah wah apa sih wah gini. Jadi tambahannya itu ya itulah pokok man yo kui lah guys sekitaran yo perempuan lah pokok man bakalan kalian rah pas di unboxing oke doa dino ngomong gue diparingi panjang umur sehat selalu seger waras terus diparingi kemudahan dalam segala hal apapun diparingi kebahagiaan terus diparingi kelancaran dalam segala apapun dijauhkan dari malapetaka dan juga musibah maaf ya guys yo nek kita dua ini kopior nggak kontennya sedliur nah pokoknya kita mohon maaf sebesar-besarnya terus aku juga mendoakan pejuang gaya jual moga mau cepat-cepat ngomongan amin terus yang jomblo dan terpacar sing terpacar langgeng amin terima kasih sekian dari vlog hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.